saya Pak Didi Satu yang ada ini, dan sebelumnya saya Pak dari Kapolri TNI Metro. Kemudian ini SMA ya? Siap, SMA Pak. Biasanya yang hadir itu yang apa, SD atau apa itu? SD, pernah SD. Nah, biasanya di Pak Heri, betul ya. Pak Heri, ya. Nah, sekarang SMA. SMA. Ini pertama kali ya? Kalau untuk outing, kelas itu sudah udah berapa kali Pak? Cuma ada bermacam-macam, saya waktu itu ke lab, ada juga di mana Pak? Ada waktu itu juga, kita keliling juga di kampus Sultan juga. Kemudian untuk sekarang itu dibagi-bagi lagi Pak, ada berapa kelompok. Ada yang tempat lain dari kita ya, tempat lain ya. Jadi ini tertarik bidang IPA teknik atau yang mana nih, atau masih yang kurang? Gini Pak, jadi izin Pak ya. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Nusan disini, khususnya di Kampus Teknik. Jadi kami tujuan kedatangan ke sini adalah untuk menambah wawasan terkait anak kami yang khususnya di kelas 12 yang sebentar lagi akan menyelesaikan studi SMA. Jadi kami dari kurang lebih 45 siswa di kelas 12 itu dibagi berdasarkan peminatan mereka. Dan kami sekarang di kurikulum mereka sudah peminatan. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang memang pemilihannya adalah arahnya ke teknik. Ya. Ada yang teknik elektro, ada yang arsitek, ya. Ada yang sipil. Nah, makanya kita kelompokkan ke fakultas teknik. Nah, harapannya adalah dengan adanya kita outing school ini, kita berkunjung langsung ke yang khususnya di Untang, paling tidak mereka punya pergambaran yang langsung ke sumbernya gitu Pak. Bagaimana dengan kondisi kampus, terus sistem mungkin nanti seperti apa, ya baiknya mereka sudah, oh ini kampusnya, oh ini tempatnya. Nah, harapannya kami adalah, sebetulnya memang mohon maaf sebelumnya Bapak-Bapak, jadi kemarin saya sudah telepon Pak Langit untuk meminta izin, memang kegiatan ini mendadak. Tapi ya, Alhamdulillah dia mengatakan, Bapak-Bapak nanti saya coba fasilitasi. Harapan kami kemarin adalah bisa mendapatkan informasi terkait semua jurusan yang ada. Ya, walaupun nanti tidak semuanya karena memang mendadak ya, dan waktunya juga kita agak lama ya, paling maksimal kita sampai jam 11 itu maksimal ya. Tujuan itu sempat, supaya memang anak-anak ini teman-teman kami ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistem yang ada, belajar seperti apa, dan nanti apa ada apa saja sih di Fakultas Teknik ini. Jadi mungkin nanti bisa dibawa ke arsitektur ya. Kalau memang ada yang arsitektur ya. Saya tanya apa kira-kira ini ya. Jadi kalau misalnya nanti elektro mungkin ada boleh masuk kelas sebentar, kelasnya seperti apa kalau ada yang mulai kelas dan kemudian kalau misalnya ke lem, beberapa lem kan banyak. Jadi lem itu 30 Pak. Masya Allah. Makanya nanti yang elektro kira-kira yang mana kan, feelingnya itu seperti apa suasananya kan. Kalau yang sipil juga sama, yang sipil itu ada 5 atau 6 kalau nanti yang mana kira-kira ingin dilihat di labnya, kemudian dia suasana kelas seperti apa gitu, kalau ada kelas ya. Kalau tadi kalau Bapak nyebutkan ada arsitektur misalnya, nanti masuk ke studio arsitektur masuk nanti dia tiap alang lah, karena kita persennya ke alang ya. Jadi apa kira-kira kalau ada kuliahnya, ada suasana apa studio yang ada gitu kan, bisa. Kalau BBK ada? BBK, BBK sama lah, keliling dari ke BBK kan. Terus apa lagi? Elektro, arsitektur, BBK. Jadi perminyak tadi? Tambang. Berarti nanti diantar ke tambang. Jadi paling tidak masuk ke prodi tambang. Banyak pelaku harusnya tetap tadi itu klaim semua ya, kita maksimalkan saja Pak, mungkin kalau untuk semuanya kayaknya gak ada yang tahu suasana kimia, tertarik kimia gitu kan, oh kimia seperti ini masuk ya, kelasnya kalau ada kelas kan nanti mungkin dibawa ke labnya gitu.
Terus apa lagi yang belum? Informatika. Kan ada informatika. Informatika juga mungkin. Elektro. Si Faris tambang sama dengan siapa? Tambang dua tadi ya. Nanti tambang nanti mereka masuk ke tambang kan? Itu. Ya sekali lagi terima kasih kedatangannya. Semoga nanti tertarik ya. Insyaallah. Tertarik, kuliah bisa kuliah di sini, kemudian berprestasi ya. Amin. Jadi kami berharap nanti ya nama Pontianak lah yang dekat ini bisa kuliah di Fakultas Teknik yang punya Fakultas Teknik, kalau tadi ada hukum di Fakultas Hukum itu kemudian berprestasi. Ya. Demikian bisa kami sampaikan, harapkan semoga nanti senang ya di sini ya, sama bisa tanya-tanya yang perlu ditanya sehingga nanti ada bekal bekal gitu ya. Ini yang undangan atau yang nanti tes atau yang apa kira-kira? Kan undangan sudah selesai kemarin. Iya. Kalau yang untuk undangan kita dapat bulan kemarin. Dua ya. Kebetulan Sofi yang undangan ya. Ambil apa kemarin? Elektro. Elektro. Ya. Kalau yang karena kita kuliah terbatas lah, karena durasi kita masih C, jadi baru dapat 3 siswa. Jadi kita ada sih yang kedua. Nah, ini rata-rata mereka yang ambil jalur tes dia sendiri ya. Yang SNBT. SNBT tulis ya. Tulis. Oh ya, lupa tadi mau menyampaikan salam juga dari pimpinan kami SNBT Komunitas dan saya Budi. Beliau juga ingin salam untuk persembahan sini ini karena pertama menerima kami di sini bersedia ya untuk berbagi ilmu kepada terbukti yang bahagia pada saat ini. Jadi insya Allah ya mudah-mudahan dengan adanya mereka berkunjung ke sini tadi semakin menambah wawasan pertama, yang kedua mereka merasa makin yakin dengan apa yang mereka pilih, kemudian mereka punya gambar awal Pak terkait apa sih sebetulnya yang harus mereka lakukan nanti setelah mereka saat ini jadi terima di sini. Terus ya, terima kasih. Jadi Anugrah itu di mana ini sekolahnya? Saya tahunya di Anugrah itu di ini Gang 4 itu ya, di Gang 4. Oh ini misalkan dua ada yang mana itu ya? Kalau iya, yang jadi itu. Kalau yang TK SD itu di kecamatan dua perkaliannya. Kalau SMP SMA di sepakat dua. Kalau ini kedua ide ya, ke apa tuh? Dekat masjid Masal. Masjid itu ya? Iya. Atau di mana studio? Atau ada di studio itu jalan Pangkuran. Pangkuran. Iya. SMA. Itu SMP SMA. SMP SMA. Kalau yang di TK SD di jalan dua. Alian. Sebelum ini belakang SD atau ini perumahan BI. Perumahan BI Kurnia itu ya. Ya, saya itu ini. Siomay Bandung. Siomay Bandung. Karena saya dulu waktu pertama kali datang Pontianak itu di Gang Jambi. Oh di situ. Nah, jadi bisa tembus ke pas ke dulu ya, SD Surau. Surau. Masjid dan apa masjid ya? Di Surau. Alami. Iya. Saya dulu pertama kali datang Pontianak itu tinggal di sebelah masjid. Masya Allah. Karena ada rumah juga. Iya. Selalu lebih lah dari itu. Ini apa aja? Iya. Itu dulu masjidnya Pak Lebar. Kenal. Kalau SMA itu memang baru di situ Pak, baru kurang lebih 2015 dari SMA-nya. Jadi ini baru meluluskan yang keempat lulusan. Maksudnya lulusan keempat ini. Nah, yang 1, 2, 3 sudah menggunakan ini. Insya Allah lulusan. Oke baik, terima kasih informasinya. Sekali lagi, terima kasih ke Bapak siapa? Pak Arito. Pak Arito. Bapak yang membimbing calon siswa Fakultas Teknik ya, bisa betul terkenal untuk nanti belajar yang baik ya, sungguh-sungguh ya, karena belajar ini ya memang harus belajar ya, artinya sampai kapanpun tetap belajar. Kemudian salah satu kuncinya kalau belajar itu mencoba ya. Jadi ilmu itu kalau kita pertama kali tahu ini sebenarnya kan pengetahuan lah, tapi ilmu didapat kalau kita sering berlatih namanya nanti skills bulan-bulan gitu. Jadi kalau sekali tahu, tapi kalau misalnya berkali-kali ulangnya, jadi sudah ilmunya nempel. Jadi jangan, karena ada tugas banyak itu sebetulnya melatih ya. Terus misalnya ada
masuk kelas tahu ya baru tahu pengetahuan, tapi kalau sudah dilatih berulang kali namanya repetisi ya, berulang maka jadilah ilmu. Kalau pertama kali namanya baru tahu, tapi kalau berulang 10 kali berulang-ulang itu namanya jadi ilmu ya. Nanti jangan lupa selalu mengulang karena ilmu itu didapat dari pengulangan atau rehearsal kalau dalam pelatihan ya, kalau repetisi kalau dalam kegiatan gitu itu yang jangan sampai lupa, jangan sekedar cuma tahu tahu sekali, itu diulang terus jadinya ilmu ya. Itu aja pesan saya, semoga nanti apa senang di sini jalan-jalan Pak Yopa dengan Kailan nanti dan sharing supaya tertarik ya. Makasih sekali lagi, terima kasih kehadirannya, semoga berkenan dilihat suasana di Kabupaten. Mungkin 5-10 lalu itu jadi nanti kecenderungannya gini Pak, jadi kan kalau dulu kan fakultas teknik gitu ya, jadi banyak universitas itu sudah mengubah namanya menjadi fakultas sains dan teknologi atau itu kadang sains dan teknik. Nah bisa jadi suatu saat MIPA itu bergabung dengan teknik, jadi banyak di Indonesia ini fakultas teknik diganti fakultas sains dan teknologi begitu. Sehingga itu jadi satu apa ya, jadi satu kesatuan. Itu banyak di Indonesia sudah menjalankan itu. Ya, bulan tentang ini masih fakultas teknik, tapi kalau macam yang jadi saya dulu fakultas teknik sudah tidak ada lagi dengan fakultas teknik, yang itu fakultas sains dan teknologi ada juga sains dan teknik lah itu. Nah, kemudian memang ada juga yang teknik informatika, ada juga informatika. Jadi masih banyak hal gitu ya. Kemudian kalau yang di apa di teknik ini kemudian judulnya kan informatik. Kalau yang ininya, kalau yang di MIPA itu juga ada juga sistem informasi. Itu ini banyak-banyaknya. Ada sistem komputer. Jadi nanti suatu saat itu bisa jadi MIPA dengan teknik bergabung. Nggak tahu dalam perjalanan berapa tahun ke depan. Tapi banyak ini, banyak apa? Banyak universitas, banyak teknik itu fakultasnya. Fakultas teknik, jadi fakultas sains dan teknologi itu banyak ya. Mungkin nggak tahu mungkin memang besok.
kuliah di teknik, artinya dasar-dasar agama paling tidak dia bisa memberikan keteladanan. Yeah. Ya kan, bisa memberi warna kegiatan dakwah-dakwah agama. Muslim semua kan? Muslim. Muslim. Ya Pak, kalau perlu foto yang kemarin pas ada di CKI itu malah lebih lengkap. Ada pas ada ayahnya sama dia dan saudara. Ini elektronika, elektronika dasar. Elektronika dasar. Sambil ngajar Pak ya? Ini sambil ngeliat Pak Saifulnya ngajar boleh. Ya, sekarang belum selesai nih. Di idenya apa nanti yang keluar? Kedepannya apa nih yang mau kalian rancang biar ada apa? Ada berapa kuliah lapangan di lingkungan yang sering-sering apa kawan-kawan ini Bu? Dari alumni. Dari Muntas Bu. Oh, ya. Yang labnya mana? Saya situ ini kan juga. Bawah apa? Pro. Oh, belakang. Abang. Oh, di ini ada dua lab di sini ya. Kendali. Kendali ini lab digital. Nah, ini lab digital control ya. Jadi digital control itu memang ini semua rata-rata kegiatan tugas akhir ataupun kontes. Ini tugas akhir nih kalau ini. Ini tugas akhir. Yang ini kayak digerakkan pakai suara kayaknya. Kalau ini kontes nih, untuk kontes. Kontes itu kan ada KRCI, kontes robot cerdas Indonesia. Robot ini kayaknya udah usang. Forklift ya? Forklift ya? Ya, si forklift. Forklift untuk bawa yang dari ya? Dari sudah siapa? Insya Allah lagi di tingkatan jurusan di teknik. Jadi itu bagaimana teknik? Oh, iya. Oh, enggak tahu. Paling mengerikan. Ini yang teknik sipil ya, untuk konstruksi bahan beton. Kualitasnya
harus dari Batang keluarnya memang paling spesial. Erin belum datang ya? Ada dari apa sih? Belum. Ya udah nggak apa, ini cuma ini kepedak. Ini uji beton. Komputasi. Nah, kalau kita ini khusus untuk bidang struktur. Bidang struktur ini ada dua bidangnya itu. Jalan ya? Arsitek pun dulu dan sekarang beda. Kita dulu menjaga sebabkan menung rumah. Jadi hanya estetika bermain bentuk, geometri bentuk saja. Nanti kalau oke, silakan ya. Nah, ini berarti sudah sempat. Oh, ini sempat. Ini sempat nih. Tapi untuk awal kalian sekarang ada matematika tapi jawabannya ada logika struktur ya. Ini suaranya aneh. Apa tadi? Itu kayak